Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada tanggal 5 Julai 2024, setelah selesainya solatul Jumaah, kami sekarang berada di luar Masjid Sultan seperti biasa. Seperti minggu-minggu yang sebelum ini, kami mengadakan infak Jumaat. Kami mengadakan infak Jumaat. Alhamdulillah, setelah selesainya solat Jumaat. Okey. Apa yang kami ada hari ini adalah seperti biasa, kami ada 100 plus, kami ada mineral water, kami juga ada air balang. Hari ini air balang kami adalah macam air cikung, ada kurma merah, dan kami juga ada memberi lebih kurang dalam 250 paket nasi. 250 paket nasi. Okey, jom kita tengok queue dia. Masya-Allah, queue dia. Kita tengok queue dia. Masya-Allah, panjang queue dia. Alhamdulillah, sambutan yang sangat-sangat baik tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kami ucapkan kepada mereka yang sudi menyalurkan bantuan infak Jumaat ini untuk memeriahkan lagi pengagihan makanan dan minuman untuk semua yang berada di sekitaran Masjid Sultan ini. Alhamdulillah, dengan pertolongan anda, juga dengan buat diri kami Travelcon.sg dan juga Vision 21 Welfare Society, kami telah menjayakan, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami dapat mengadakan setiap minggu pengagihan makan-makan ini, alhamdulillah, untuk semua yang berada di sekitaran Masjid Sultan. Alhamdulillah, boleh lihat berapa panjangnya queue-nya untuk mereka mendapatkan bukan hanya setakat bungkusan makanan, namun kami ada sediakan 100 plus. Kami ada sediakan minuman air putih dan juga ada pencuci mulut sekali. Kita kongsikan bersama dengan mereka yang berada di sini. Alhamdulillah, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyalurkan bantuan, menyalurkan tak kira berapa. Okey.